Kalian sudah merekam video yang bagus dengan B-roll yang lengkap. Sekarang waktunya kita masuk bagian yang orang paling takut. Video editing. Banyak sekali orang salah dengan persepsi video editing. Dibilang kompleks lah, susah lah, harus kuliah film lah biar jago edit. Padahal gak sama sekali. Dan juga mereka kira video editing itu seperti efek-efek asap, efek-efek tembakan, efek-efek jatuh dari langit. Klip sebelumnya itu adalah visual effect. Dan juga seperti klip ini, itu bukan editing, tapi motion graphics. Kalau ini bukan editing, itu bukan editing. Lalu, apa video editing? Video editing adalah proses memotong klip-klip, lalu menggabungkannya menjadi sebuah video. That's editing. Jadi, gimana caranya ngedit? Ada banyak aplikasi editing dari yang berbayar, sampai yang tinggal download, lalu pakai. Tergantung kamu mengedit pakai apa, pilihannya banyak sekali. Kalau di HP Android, ada Filmora, Adobe Premiere Rush, KineMaster. Kalau kamu pakai iPhone or laptop Mac, silakan download iMovie. Kalau kamu pakai Windows, silakan download HitFilm, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, dan masih banyak lagi. Sekali lagi aku tekankan, aplikasi yang kamu pakai itu tidak penting. Yang kamu butuhkan adalah skill memotong klip-klip tersebut dan menggabungkannya menjadi sebuah video yang bagus. Di sini aku akan mencontohkan mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro. Yang aku lakukan ini pasti bisa dilakukan aplikasi editing apapun. Palingan cuma tools atau tombol-tombolnya aja yang berbeda. Hey yo, masuk lagi di Timeline Premiere Pro. Yo, jadi sebelum kita mulai belajar ngedit, aku mau jelasin dulu dua hal. Yang pertama, clips. Clip itu adalah bagian yang kalian rekam atau video-video. Ini, dan semua ini adalah clips. Oke. Yang kedua, cut. Cut itu adalah memanipulasi sebuah video atau kita bagian kita memotong. Jadi, memotong itu gini. Nah, gini, itu semuanya cut. Jadi, setelah kalian tahu apa itu clips, apa itu cut, ayo kita mulai. Di sini aku banyak diam. Jadi, aku mau aku cut ini pas aku mulai ngomong. Display. Oke, dari display ini tinggal cut aja. Oke, jadi gini. Display like a heaven, you know. Bali is the best. Oke, sampai Bali is the best, aku mau akhirnya. Aku potong. Oke. Aku potong di sini. This place like a heaven, you know. Bali is the best. Hey, itulah the magic of editing. Oke, kalau udah kalian tahu gimana itu cut, ayo kita cut semuanya. Yo, setelah aku sudah cut semua bagian clip ini, aku mau ada background musik. Jadi akan kutambahkan biar bagus. Oke, jadinya begini. Kalau udah aku cut setiap clips dan aku tambahin background musik. Oke. Kita play. Splash. Like a heaven, you know. Bali is the best. This place, like a heaven, you know. Bali is the best. Jangan merasa editing itu adalah hal yang sulit. Karena sebenarnya, video editing itu cuma cut dan menggabungkan klip-klip tersebut untuk menjadi sebuah video. Potong, gabung, boom.
jadi video. Yo, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Hairul Saputra. See you on the next video. Bye.